Hai guys, back to my pawan. Assalamualaikum. Hari ini saya bikin soju atau sotong keju, dan ini bisa dijadikan ide jualan juga. Cara buatnya gampang, hemat, dan cocok banget untuk ide jualan terkini. Yuk langsung aja guys. Yang pertama, saya akan siapkan pan dan lelehkan 1 sendok makan mentega atau butter. Dan hari ini saya pakai pan dari Stain Cookware dengan kapasitas yang cukup besar. Ini ukuran 30 cm dengan single handle. Untuk tutupnya juga terbuat dari kaca yang cukup kokoh sekali. Bisa dilihat ya teman-teman, ini elegan sekali modelnya, cukup kokoh, dan ini anti panas juga ya untuk pegangan tutupnya. Dalamnya dilapisi dengan 6 layer granit anti lengket yang mudah dibersihkan. Nah, untuk bagian bawahnya juga dilapisi dengan kayak semacam bahan stainless, jadi ini akan membuat panasnya cepat merata. Untuk info selengkapnya, teman-teman boleh follow IG Stain Cookware atau cek deskripsi video ini. Mari kita lanjut ke cara pembuatan sojunya. Setelah butter atau menteganya leleh seperti ini, saya akan siapkan bawang putih. Ini saya pakai sebanyak 4 siung bawang putih yang udah saya cincang sebelumnya, dan ini saya tumis sampai harum sekitaran 1 menit ya teman-teman. Kalian juga boleh pakai bawang putih yang bubuk. Dan setelah itu saya akan siapkan bumbu. Bumbunya simpel aja, saya hanya pakai lada, garam, dan kaldu bubuk. Ini aja bumbunya. Kemudian ini ditumis-tumis aja sampai harum. Untuk bahan selanjutnya, saya pakai 14 sendok makan tepung terigu atau 140 gram. Dan ini harus dengan segera ditambahkan 340 ml air. Dan ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil sampai mengental. Kemudian ini disisihkan, dan selagi masih panas langsung ditambahin 1-2 butir telur ayam. Kalau teman-teman mau coba dan untuk jualan boleh pakai 1 telur aja ya biar lebih hemat. Kemudian ini diaduk rata. Setelah tercampur rata, karena saya pakai 2 telur jadi saya tambahin dengan 330 gram tepung kanji sampai 340 gram ya. Kalau teman-teman mau pakai 1 butir telur, 300 gram tepung tapioka itu udah cukup. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian saya akan tambahkan daun bawang yang udah dirajang halus, dan ini diuleni sampai kalis. Nah, ini dia yang udah siap untuk dibentuk. Kemudian saya juga akan pakai isian keju, dan keju yang saya pakai milky soft secukupnya. Pastikan tangan udah bersih dan diolesi pakai minyak goreng sebelum dibentuk. Ambil adonan secukupnya, kurang lebih sekitar 1 sendok makan, dan dibentuk seperti sotong seperti ini. Tengahnya saya isi pakai keju milky soft seperti ini. Lakukan cara seperti ini sampai semua bahan habis. Jangan lupa ya teman-teman, like share video ini jika teman-teman suka dengan video yang saya buat hari ini. Oh iya, untuk pengisian keju itu sebenarnya opsional ya teman-teman, kalian boleh pakai boleh enggak. Nah, ini dia yang udah selesai, kemudian saya sisihkan. Kemudian didihkan air dan rebus soju yang udah dibentuk sampai mengapung. Kalau udah mengambang kayak gini, ini tandanya udah matang dan bisa diangkat. Ini akan saya angkat dulu dan kemudian disisihkan. Wah, ini bentuknya mirip banget sama sotong ya teman-teman. Ini disisihkan, dan ini bisa juga di frozen kan ya teman-teman. Setelah selesai, kemudian ini akan saya tambahkan dengan minyak goreng biar nggak menempel satu sama lain, dan ini bisa dijadikan stok untuk digoreng kapanpun. Setelah dingin, saya akan siapkan pan dan minyak juga. Saya akan panaskan ini untuk menggoreng soju yang udah siap digoreng. Goreng dengan api sedang, jangan terlalu besar apinya, dan digoreng sampai kecoklatan.
Ini dia hasilnya setelah selesai digoreng, jadinya lumayan banyak dan ini oke sekali untuk cemilan keluarga ataupun untuk ide jualan. Kalau mau dijual, teman-teman bisa gunakan paper cup seperti yang saya pakai seperti ini. Satu bijinya bisa dijual mulai Rp500 dan itu pasti laris manis banget karena anak-anak suka banget dengan cemilan satu ini. Hasilnya lumayan banget. Ini jadinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cup. Wah, mantul sekali. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba buka dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini. Karena ini dalamnya bukan pakai keju mozzarella, jadi nggak molor ya. Tapi ini untuk rasanya tetap keju banget. Kalian wajib coba di rumah sekedar untuk cemilan keluarga ataupun untuk ide jualan. Dalam ada siapa?